berdoa, ya Allah, rezeki saya banyak, tapi tempat rezeki saya hanya secangkir. Gimana nantinya biar rezeki saya itu bisa lebih banyak, ya mungkin satu baskom atau satu drum, ya. Bagaimana caranya minta tempatnya yang lebih besar. Dan ingat, dengan usaha, jangan minta tempatnya aja tapi nggak ada usaha, percuma. Maka kita tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang sebesar apa yang kita inginkan. Jadi Allah itu mau memberi rezeki semuanya, Allah kasih, ya, termasuk kesehatan itu. Makanya kita lupa bahwa saya katakan tadi, ya, saya sudah sampaikan juga bahwa rezeki yang paling mahal adalah rezeki kesehatan, bukan rezeki yang berbentuk materi, ya, berbentuk harta, bukan, tetapi kesehatan. Kalian pagi hari tadi bangun bisa bernapas, bisa bernapas, sampai sekarang akhirnya kalian bernapas, ya, sampai di sini, ya, itu bentuk rasa syukur apa enggak? Ada rasa syukur enggak? Ada. Gimana bentuk rasa syukurnya? Hanya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa? Ingat, ya, rasa syukur hanya jangan cukup dengan syukur hanya dengan lisan, ya. Dengan lafaz yang kalian baca alhamdulillahirrahmanirrahim, cukup. Ya, Pak. Tegang. Yang stabil. Syukur yang paling benar adalah bersyukur dengan lisan, iya. Dengan lafaz, iya. Tetapi jauh lebih baik lagi ketika kita bersyukur dengan amal soleh, dengan tindakan, dengan perbuatan, bukan hanya bersyukur dengan cara melafazkan saja. Alhamdulillah dapat 1 juta, alhamdulillah. Tapi dikandangin sendiri, ya, nggak ada sedekah, nggak ada pemberian kepada orang yang memang punya hak. Ya, di harta kita itu ada hak, ya. Ada siapa? Akhir miskin, ya, anak-anak yatim, yang berapa. Jadi jangan dinikmati sendiri. Makanya syukur yang paling bagus adalah bersyukur dengan cara amal soleh, bukan dengan cara hanya melakukan saja. Alhamdulillah saya dapat 2 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah saya dapat 1 miliar, alhamdulillah. Ya, ada tetangganya yang susah, ada saudaranya yang lagi sakit, yang perlu bantuan, tidak dibantu, tidak dibantu. Makanya saya alhamdulillah, itu adalah bersyukur. Tapi bersyukur yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa apa? Memberi. Ya, makanya Allah itu maha pemberi, maha pemberi rezeki. Ya Rasul, maha pemberi rezeki. Ya, minta sama Allah, maha kaya. Ya, jangan minta-minta sama yang lain. Terbatas kalau minta sama yang lain. Tapi kalau minta sama Allah, semuanya pasti bisa. Selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi itu, ya. Jadi saya harap kalian betul-betul bisa memahami arti yang sangat sesungguhnya. Apa jenisnya? Allah yang mau memberi rezeki. Jadi kalau memang Allah mau memberi rezeki, semuanya kita harus minta sama Allah untuk rezeki itu sendiri. Jangan sampai kita hanya meminta-minta pada orang, meminta-minta kepada atasan kita, ya, meminta-minta kepada ini apa namanya, orang yang mungkin menurut kita orang itu hartanya banyak, orang itu hartanya melimpah. Ingat, orang tersebut juga rezekinya didapat dari Allah, dari Allah, bukan dari orang manusia. Kita ini berarti miskin, kita miskin sebetulnya, kita nggak punya apa-apa. Ketika kita lahir aja bawa apa? Bawa apa kan? Ya, mencari apa? Mencari pakaian, mencari kain. Ada nempel di kita? Tidak ada. Ya, makanya kalau kalian mau rezeki, minta sama Allah. Jangan minta ada yang lain. Jadi itu adalah makna maha pemberi rezeki. Mungkin itu saja yang bisa sedikit saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, saya ini sama lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Kita tutup dengan Asmaul Husna bersama-sama. Astaghfirullah.
Amin.